saat ini banyak sekali sebenarnya pilihan jenis investasi. Yang paling sering dibeli oleh masyarakat Indonesia itu biasanya kalau udah investasi, biasanya satu tabungan di bank, kedua biasanya deposito, ketiga itu biasanya emas, lalu habis itu tanah biasanya, ya. Kemudian juga ada yang suka investasi sapi. Nah, itu sebenarnya investasi dalam bentuk Ternak usaha ya. sebenarnya, atau usaha, betul, ya. Nah, Bapak Ibu perlu tahu terlebih dahulu bahwa yang tadi saya sebutkan, tabungan, deposito, emas, tanah, sapi, ya, itu punya risiko yang berbeda-beda. Jadi tidak semuanya cocok untuk Anda investasi dalam waktu pendek. Contohnya begini, sapi itu tidak cocok kalau Anda investasinya cuma 1 tahun misalnya. Katakan begini, Anda punya katakan 100 juta, Anda beliin sapi semua. Padahal kemungkinan besar tahun depan itu Anda mau menikahkan anak Anda. Berarti kan uangnya mau dipakai. Itu nggak cocok sapi gitu. Terus dijual sapinya, kemungkinan harganya masih lebih besar belinya dibandingkan harga jualnya. Gitu. Ya karena apa? Karena kan ada biaya pakannya, Ya, ya. ya, ya. Ada biaya pemeliharaan. Jadi kalau di total-total pembelian sama pakannya aja, kemudian dijual lagi masih belum untung, gitu, ya. Jadi ada investasi yang memang cocok jangka pendek. Jadi kalau uangnya nggak mau dipakai 1 tahun lagi, itu cuma cocoknya tabungan sama deposito aja. Tapi kalau masih mau dipakai, ah kayaknya belum kelihatan nih 2 tahun nggak bakalan dipakai, itu mungkin Anda cocok emas gitu. Nah kalau Anda punya visi jangka panjang gitu ya, oh bahwa nanti harta saya ini saya kelola ya, untungnya aja yang saya ambil tiap bulannya itu ya. Kemudian tapi saya ingin putar lagi ke usaha, maka dari uang yang ada sekarang itu bisa diputar lagi ke usaha. Contohnya sapi tadi, atau misalnya Anda membuka warung gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau Anda udah ngomong investasi ya, perhatikan pertama untung ruginya ya, karena ada faktor risikonya. Ya, kemudian juga berapa lama uang yang Anda simpan ke dalam produk investasi itu ya mau Anda pakai. Kalau masih lama, Anda boleh simpan ke dalam produk investasi yang memang sifatnya jangka panjang seperti usaha tadi atau properti. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.